Halo teman-teman, balik lagi dengan saya yang Luki Martanto. Dan tak terasa loh, pergelaran Piala Dunia 2018 sudah berlangsung. Dan bagi teman-teman yang ingin menyaksikan Piala Dunia namun mungkin tidak sempat berada di depan TV, saya punya solusinya buat teman-teman. Saya akan memberikan tutorial cara nonton Piala Dunia 2018 dengan menggunakan PC atau komputer dan juga dengan menggunakan Android, dengan menggunakan smartphone. Langsung saja saya akan memberikan tutorialnya, namun sebelum itu silakan teman-teman klik subscribe. Silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah ini untuk berlangganan dengan channel saya. Oke, kalau sudah selesai, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama teman-teman masuk ke teman-teman klik link yang ada di bawah sini, description www.tvonlinebola.com. Lalu di halaman berandanya ini teman-teman bisa memilih FIFA World Cup 2018, ya yang ini. Lalu di halaman setelah kita klik yang tadi itu, kita akan diperlihatkan pada jadwal pertandingannya. Jadi yang warna hijau ini adalah pertandingan yang sedang berlangsung saat ini. Kita bisa klik untuk menonton pertandingan antara Rusia melawan Arab Saudi. Setelah itu kita klik lagi tonton di sini. Dan kalau pannya tidak muncul seperti ini, kita bisa refresh dan kita bisa lihat sekarang pertandingan bola sudah ada di desktop di layar komputer kita. Sekarang saya akan memberikan tutorial untuk Android bagaimana cara nonton bola Piala Dunia 2018 dengan menggunakan Android. Nah, ini khusus buat teman-teman pengguna Telkomsel. Saya akan memberikan tutorialnya. Caranya adalah dengan download aplikasi Nextstream. Teman-teman bisa download, ukurannya sangat kecil, cuma 21 MB. Lalu install aplikasinya. Setelah itu kita bisa langsung nonton pertandingannya, guys, ya. Cukup dengan menggunakan kuota video Max dari Telkomsel. Oke. Sekian. Jadi Russia's next match is in 5 days time. They go to... Itulah tutorial dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau mungkin teman-teman punya cara lain untuk streaming atau nonton Piala Dunia secara langsung dengan mudah, kalian bisa komen di komentar di bawah sini untuk saling sharing gimana caranya nonton Piala Dunia 2018. Oke, guys, saya Ian Luki Martanto, terima kasih sudah nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk menyaksikan video-video dari saya yang lain. Okay, see you next.